Ayo tabrakin dulu musuhnya, revitalize langsung kepake, tapi tetap bocor. Lailah malah diselamatkan sama Franco, kurang ajar guys. Yo kosomina, di video kali ini gua bermain pakai Vale 1 ya. Dan rencananya gua bakal buat ke arah combo Prince guys, karena banyak banget yang udah ngerek ya. Hari-hari main combo Prince ya guys ya. Jadi kita langsung gaskan aja coy, dan mudah-mudahan kita bisa menang menggunakan Vale 1 ini. Untuk itemnya di sini ada Revitalize, Inspire sama Flicker. Gua mau ambil Revitalize aja ya guys ya. Untung tadi gua sempat kunci, masya langsung bintang 2 ada cowok lagi. Ini berarti udah bisa kick anak dajalnya. Gua mau masukin kayak gini aja. Angelanya pun kita udah bisa kick dan taruh posisinya kayak gini guys. Gua sengaja ambil Revitalize ya guys ya, supaya kita bisa bertahan cuy. Dan btw ini pertama kalinya gua main combo Prince ya, lewat Commander Vale ini guys. Ntar kita lihat aja apakah kita bisa berhasil atau enggak. Oke. Alus kita tukar posisinya, terus kita kasih Revitalize guys. Let's go. Raih kemenangan dulu di sini guys. Ya Allah, orang ini udah pada bintang 2 ya. Rubinya bintang 2, Valirnya pun bintang 2. Kurang ajar, kurang ajar. Tapi tenang, kita ada bantuan dari Revitalize buat ngeheal, tapi tidak sanggup untuk menahan damage dari seorang Layla yang terlalu sakit di sana ya guys ya. Free hit cuy Laylanya. Mana Rubinya juga udah bintang 2 ya. Valir juga bintang 2. Damage Valir lumayan loh ini harusnya ya. Lihat guys, 9000 coy, tapi lebih tinggi damage Layla sih 11000 guys. Jeger, tidak ada yang menarik hero-nya ya guys ya. Tetap gini aja dulu. Soalnya duit kita juga rada-rada nanggung ini guys. Mau up slot, kita kudu nambahin satu hero. Kalau kita nambahin satu hero, wajib menang kita guys, supaya dapat dua interest ya. Makanya gua mau main sabar aja dulu di sini. Walaupun cuma 4 hero kita masih bisa menang ya. Karena lawannya cuman banteng doang guys, banteng-banteng ginian. Sedangkan kita pakai skill 1 coy yang notabene-nya hero kita kuat di early game. Ada item yang menarik gak sih di sini guys? Golden Staff menarik ini guys. Bisa dapat gak sih? Tidak dapat Golden Staff. Cakap juga tidak dapat. Gua mau ambil Blade Armor aja kalau bisa. Blade Armor masih dapat, not bad lah ya. Ada Aldous lagi muncul ya guys ya. Langsung amankan aja udah, dan kita bisa masukin Aldous lagi dan lagi. Di sini gua tukar juga posisinya kayak gini. Revitalize-nya gua mau kasih ke arah Aldous yang di tengah coy. Ketemu orang yang berapi-api, Whimsteer nyala, Pancelotonya pegang retri, rada-rada bahaya ya. Ayo dong dengan kekuatan tinju-tinju menangin dulu gamenya dong. Valirnya bintang 2 guys, guys, Valirnya bintang 2 sakit sih. Tapi di road kita ternyata menang dalam arena. Karena dia menang, kita bisa mengamankan round kali ini ya. Nice. Notif muncul, gua mau amankan si Kimi ini. Jeger, apa yang keluar? Kimi bintang 2. Terus ada Franco. Dibandingkan Kimi, gua mau masukin Franco aja sih. Gua mau masukin Franco kayak gini aja dulu ya, buat cari cuan guys. Malam gua bisa upslot sih, to be honest. Masukin Aldous lagi aja, Kimi gua bakal jual demi kebutuhan interest guys. Kalau Ablas Bounty-nya lagi nih, kita nggak wajib menang ya guys ya. Yang jelas yang pegang Ablas Bounty-nya mati, kita udah cuan banget ini coy. Let's go, let's go, let's go. Ada Revitalize, mantap. Darahnya tertambah lagi semuanya. Alpha ketarik, matiin dulu alfanya. Alfanya yang pegang duit-duit ya guys. Aldous tampol lagi, mantap. Alpha, alpha mati, alpha mati. Dapat cuan lagi ya. Kalaupun kita nggak apa-apa guys, masih dapat dua interest. Mau kalah mau menang ya. Tapi kalau menang juga nggak apa-apa sih. Let's go, menangin dulu gamenya ya guys ya. Mantap sekali. Lagi dan lagi kita masih bisa menang guys. Ada di road lagi, boleh kita amankan di road ya guys. Kimi di sini kita jual aja, kita udah nggak butuh ya. Mudah-mudahan dikasih item yang bagus sih sama bos Monton. Kasih Golden Staff dulu dong Monton. Monton yang tercinta kagak dikasih Golden Staff, tapi ada DHS sih. Gua mau ambil DHS kalau kayak gitu. Kasih ke arah Aldous aja dulu untuk sementara ya. Oke. Starcore-nya dapat yang unlimited shield guys. Langsung amankan aja udah. Terus kita bisa kasih ke arah Aldous Gaming, dan kita pakai skill Vale-nya lagi guys. Gua bakal upslot sih supaya peluang hero 4 gol itu muncul ya. Yoiki Tenkai Buryo Kusho.
Nice, apa gua bilang guys, hero 4 gol muncul kan sesuai prediksi cuy cuy. Terus kasih ke arah Aldos kayak gini, itemnya pun gua bakal all in ke arah Aldos. Aldos bisa bintang 2, kita bintang 2-in aja semuanya cuy. Bisa masukin kayak gini ya, kita tukar posisinya kayak gini cuy. Let's go, let's go, menangin dulu gamenya dengan kekuatan Aldos di sini. Aldos unlimited shield, tabok tabok, mantap banget ini guys. Ini mah kemenangan di depan mata ini ya. Udah aman terkendali nih coy. Tabok lagi dan tabok lagi. Enak ini guys, guys. Dan menurut gua ya, kalau gua udah main kayak gini, paling enak emang main ke arah Vale aja, guys. Karena gua udah coba juga ya main ke arah Ria 1 ya, dan lumayan sulit menurut gua coy. Gua rungkat mulu ya di early game ya kalau langsung jadi 6 tinju-tinjunya. Tapi kalau kita pakai Vale 1 gini, hero kita kan jadi gemuk ya. Jadi 6 tinju-tinjunya pun bakal jadi sakit banget coy. Cuman jatuhnya kalau kita pakai Vale 1 ini, kita itu kurang satu slot ya. Beda kayak Ria guys, kita nggak ada tambahan satu slot, atau beda kayak Fanny juga. Tapi nggak apa-apa, yang jelas early game kita nyawa kita terjaga ya. Let's go, let's go. Tabok dulu, mantap. Full stun gini mah enak banget cuy cuy. Aldos tinggal tabok lagi. Aldos tunjukkan pesonamu, ditampol. One-one-nya pun ini nggak ada rasanya ya, karena itemnya item ampas semua ini guys. Ada Aldos lagi, entar aja kita amankan karena gold kita di sini pas 20 gold ya. Karena Aldosnya udah bintang 2, gua udah bakal tabung duit aja guys. Tabung duit terus sesegera mungkin kita upshot ke level 9 ya, buat nyalain combo princenya supaya konten ini jadi cuy. Karena tanpa combo prince konten ini tidak jadi guys ya. Let's go. Tabrak dulu, Aldos menangin dulu. Dia kena star full pun harusnya nggak langsung mati juga Aldos ya. Kita masih tebal juga, masih ada revitalize pun masih kepake ini. Gak pernah kepake revitalize-nya ya. Kayaknya gua bakal pindahin aja guys ya, jangan ke arah Aldos ya revitalize-nya. Gak kepake-kepake nanti. Kalau di sini kita ambil biji-bijian aja guys, apapun biji-bijiannya ya. Oke. Okay. Biji archer kita bisa amankan, boleh lah ya. Star core kedua kayaknya kemungkinan besar gua bakal ambil archer ya. Karena terlanjur kita udah dapat biji archer guys. Jadi nanti tinggal kita masukin moss chop, archernya pun nyala, princenya pun nyala. Gua hampir lupa ya, revitalize-nya kita pindahin aja coy, jangan kasih ke arah Aldos. Let's go, ketemu orangnya main vale-valean juga ya. Come on, come on, come on, come on. Ayo tabrakin dulu musuhnya, revitalize langsung kepake, tapi tetap bocor. Laila malah diselamatkan sama Franco, kurang ajar guys, guys. Udah bagus Aldos kita ngelock ke arah dia, malah diselamatkan ya Lailanya ya. Aneh-aneh juga ini Franco ini, tapi nggak apa-apa. Yang jelas kita di sini masih bisa menang cuy ya. Dan kalian itu ya, kalau main ke arah Prince, kalau udah jadi 6 tinju-tinjunya, tidak ada combo yang paten kalian harus jadiin guys. Kalian sesuaikan aja nanti guys dengan kristal yang kalian dapat. Kalau kayak gini, gua kan udah dapat kristal archer kan, jadi gua bakal jadiin ke arah archer juga guys. Let's go, ketemu Panceloto lagi. Aldos kita masuk ke dalam arena, Pancelotonya pun bisa kesan-kesan mulu. Mudah-mudahan dia mati sebelum dia keluar ya. Let's go Aldos, menang dulu dalam arena. Tapi musuhnya masih ada rose gold, kurang ajar. Tinggal ditabok, tabok lagi, Pancelotonya keluar. Tapi tidak ada rasanya, tidak mampu membunuh satu orang pun dari hero kita. Dan kemenangan pun kita bisa amankan di sini ya. Tinggal sabar, sabar pun kita bisa amankan lagi guys. Nice. Franco bintang 2 boleh. Gua bakal upslot dulu sih di sini. Gimana caranya? 1-1 upslot dulu, masukin dulu 1-1 guys supaya star core archernya masih keluar ya. Ada biji gunner, biji mage sama DHS guys. Gua jujur bingung mau ambil apa ya. Tapi untuk sementara di sini gua ambil yang ini aja dulu. Terus kayaknya paling memungkinkan kita ambil biji mage aja ya. Terus ambil immortal, immortal kasih ke arah Aldos, biji mage kasih ke arah, terserah aja dulu. Setelah ronde fat box ini harusnya prince kita udah nyala ya guys ya. Let's go, kemon kemon dulu coy. Bertahan, apakah di sini kita masih bisa win streak? Tapi kita melawan combo sober sih guys. Combo sober ini guys kita lawan ya. Ya Allah, langsung rata semua hero kita, tersisa Aldos doang ya. Aldos pun harus mati di sini. Sayang banget ya. Soalnya kalau main tinju-tinju gini kebanyakan single target ya. Kewalahan cuy kalau harus melawan combo yang rame-rame gitu. Oke. Okay. Skill Vale kita udah ready di sini. Kita bisa pakai lagi. Let's go. Yoi kita ingkai Muryo Kusho. Dapat Aldos ya Allah, kenapa nggak dikasih anu ya guys ya? Kenapa nggak dikasih moss chop loh? Waymonton ada badang, badang kudunya lain Astro, gak bisa juga sih untuk sementara.
Coba gua bakal ngerol-ngerol aja dulu ya. Ada Jerot lagi, ngerol lagi, ada Sun di sini guys. Kalau ada Sun ini beda cerita. Kita bisa up slot, Kadia nyala berarti. Kadia nyala, kita bisa apain lagi ya, sabar guys. Gua masih berpikir kayak mana caranya kita bisa panggil Sun. Terus ada Popol juga, mantap sekali. Berarti one-one-nya kita bisa kick, kita bisa masukin Popol ya. Kalau kayak gini rada-rada sayang sih sebenarnya kita ambil Starcore Archer guys. Tapi mau gimana lagi ya, kita nggak bisa tahu cuy kita dapat hero apa. Jadi kita jalanin aja dan sesuaikan coy. Ceger, Guinevere bintang 2. Gua mau upload dulu, masukin kayak gini. Gua bakal masukin Sun juga guys. Let's go, ketemu Pancelotto lagi. Sayangnya Aldous kita yang masuk ya. Masya di sini gua mau jual, dulu. One-one pun kita mau jual dulu sementara ya, supaya kita masih dapat cuan guys dari upgrade bontinya, dari interestnya coy. Kalau kita masih bisa menang ya, let's go, masih bisa menang juga sih harusnya nih. Kemenangan lagi dan lagi kita amankan, mantap sekali ya. Lawan kita yang terakhir palingnya yang pakai combo sober aja ini. Nih gua mau ambil slot aja sih kalau bisa. Kasih slot dong, kasih slot dong. Nice, dapat slot. Ini udah fix ya guys ya, Prince kita udah nyala. Tinggal bagaimana caranya Moschopnya keluar coy. Esme masuk, Ablaze Bounty nyala, Magi pun nyala. Tinggal satu ini guys, tinggal si itu, si apa namanya? Ya gak tahu. Si Moschop ya. Lah Moschopnya menghilang kemana ya guys ya. Kasih Moschop dong monton. Kagak dikasih Moschop ya guys, guys. Malah dikasih Sun bintang 2. Rada-rada aneh juga monton ini ya guys ya. Kita lawan combo sober coy, coy. Ini kita tinggal kurang Moschop loh ini. Moschopnya kemana ya guys ya. Padahal kita udah mau nyalain combo princenya loh. Kok gak dikasih. Aduh immortalnya harusnya gua pindahin ke arah Sun guys. Sorry ya, sorry ya. Kagak lihat tadi coy. Let's go, let's go Aldous. Aldous, apakah kita di sini udah bisa menang, guys? Apakah kita di sini udah bisa menang? Aduh, tidak mampu menang lagi ya. Masih harus tersiram di sini, guys. Moschop, what the hell, man? Moschop, Moschop. Benar-benar, guys. Moschopnya nggak mau keluar ya. Kalau kayak gini, gua bakal kasih immortalnya dulu ke arah Sun, terus gua bakal kasih darah juga, dan gua bakal kasih juga malahan biji archer ya ke arah Sun ya. Oke. Okay. Padahal kita udah mau nyalain combo prince, tapi Moschopnya menghilang entah kemana ya guys ya. Tidak muncul-muncul cuy Moschopnya. Hajar dulu Sun. Sun, hajar dari jarak jauh, bocorin musuhnya, bisa berkembang biak Sunnya, tapi nggak gimana-gimana sih. Masih harus tersiram lagi kita di sini guys, guys. Ayo dong monton, monton. Ini gua bakal jual dulu. Terus Aldous jangan dulu kita jual guys. Kasih immortal atau winter dong monton. Tidak ada guys, just tapi ada clone. Ambil clone, terus ada starfall, kita amankan starfall lagi guys. Ya Allah, ini mana sih? Udah bintang 3 loh di road kita guys. Tapi Moschopnya gak mau keluar-keluar guys. Nice, Moschop keluar. Kita bisa masukin, berarti ini ganti. Masukin Moschop, princenya pun udah nyala. Unlimited shieldnya kasih ke arah Dirot ya. Udah enak banget ini coy. Saatnya bantai-bantai menggunakan Dirot di sini ya. Biji archer pun kita bisa kasih kayaknya ya. Biji archer kayak gini, blade armor gua bakal kasih juga guys. Sun boleh maju ke depan buat TB-TB. Udah aman terkendali nih. Prince kita pun udah nyala ya. Unlimited shield archer pun udah nyala. Ya kali damage di road kita tidak sakit ya. Udah sakit banget ini bos, damage di road kita. Dan kemenangan akhirnya kita bisa amankan untuk melawan combo Prince ini ya. Udah mantap banget guys, guys. Kemenangan di depan mata cuy ya. Jadi gua bakal jual lagi demi kebutuhan interest. Karena kita lawan mirrornya, next round kita bakal ketemu dia lagi ya. Padahal gua bakal ngerol-ngerol habisin duit aja ya. Udah nggak ada juga yang bisa kita lakukan soalnya. Aldous bisa bintang 3, Esme bintang 2, not bad. Ngerol lagi guys, ada Claude. Claude sih nggak butuh, udah nggak butuh ya. Prince mana, Prince mana, Prince Moschop, Moschop. Aduh, Moschopnya dari tadi seret banget ya. Kayak mana ini Muntun ya? Kok bisa seret banget ya Moschopnya ya? Let's go, saatnya pembalasan guys. Dari tadi orang ini nyiramin kita ya. Ini saatnya pembalasan karena di road kita princenya udah nyala untuk bantai musuhnya. Tunjukkan pesonamu di road.
Dirot, tunjukkan pesonamu ya. Tinggal tabok-tabok aja musuhnya, kemenangan lagi dan lagi. Di sini kita bisa amankan lawan kita terakhir yang Fuad. Apakah kita double kill? Kita bakal double kill dan kemenangan pun kita bisa amankan di round kali ini, di game kali ini ya guys ya. Nice. Udah paling enak memang main Vale pakai